Yeay, akhirnya kita lulus juga, Han. 3 tahun gak kerasa udah lewat gitu. Seneng lah, masa enggak? Coba kamu tarik napas. Buang pelan-pelan. Rasanya apa? Bukan. Jadinya tuh kayak lega gitu. Kayak gak ada beban lagi gak sih? Saatnya sekarang kita masuk ke dunia perkuliahan. Kan keren banget. Iya, emang kamu gak senang kita lulus? Nah gitu dong. Kamu kok merenung, kayaknya kamu gak senang kita lulus. Kenapa? Bentar, itu kamu kok, bentar, ini kancingnya kenapa kok copot? Oh, gara-gara tadi pas lagi coret-coretan. Bentar, ini pas banget nih, aku ada sesuatu buat kamu. Bentar. Tada! Ini adalah sebuah selendang sebagai kenang-kenangan di mana menandakan kalau kita berhasil melewati perjuangan sekolah kita. Jadi ini buat kamu. Bukan buat perpisahan. Jadi kan, jadinya itu kenang-kenangan aja. Jadi kamu bisa gantung nanti di tembok kamu. Atau mungkin nanti kamu bisa pakai kemana-mana kalau misalnya keluar malam sama aku, kita jalan-jalan pakai selendang ini. Iya, makanya aku sengaja beli yang warna merah. Kamu kan suka selendang warna merah. Karena sweater kamu warna merah. Iya, jaket nih. Jaket. Suka gak? Beneran? Berarti aku gak salah pilih dong. Yes. Oke. Balik lagi. Aduh, anginnya kencang juga nih pantainya ya. Kenapa? Iya, kita udah lulus. Terus? Aku mau ngelanjutin paling ke jenjang berikutnya. Kuliah? Gak tahu aku. Kan kemarin yang kita bareng-bareng itu kan ikut ujian masuk ya. Emang kenapa? Kok kamu kelihatannya sedih? What's wrong? Kok perasaan aku gak enak. Bentar. Iya, aku masih ingat. Iya, ingat. Kamu bilang katanya setelah selesai lulus sekolah, ada yang pengen kamu omongin. Kamu mau putus ya? Terus? Sayang. Kau tuh gak usah ditanya, aku sayang sama kamu. Cinta lah, masa enggak. Tapi wait, kalau dibilang sayang itu kan ketika kita senang berada di sekitar seseorang yang benar-benar kita suka, terus kita peduli sama dia, kita care sama dia, muncul rasa yang aku sendiri tuh bilangnya tuh sayang. Kalau cinta, mungkin jatuhnya kita bakal ngelakuin apa aja untuk itu orang kan? Berarti aku cinta sama kamu. Kenapa? Bagus dong kalau kamu mau ngelanjutin juga kuliahnya. Terus masalahnya di mana? Luar negeri. Tapi kan kemarin kita ikut ujian masuknya bareng-bareng. Ya tapi kok kamu gak cerita
Terus gunanya kita kemarin ikut ujian masuk bareng-bareng apa? Kapan ngasih taunya? Bentar. Gak mungkin dong, 2 minggu yang lalu. Kan kalau misalnya kamu rencana buat ngelanjut ke luar negeri kuliahnya, harusnya kan udah persiapan dari bulan-bulan sebelumnya kan? Masa iya langsung secepat ini? Terus kamu ikut ujian masuk sama aku? Iya, maksudnya kamu ikut ujian masuk sama aku itu buat apa? Jadi intinya kamu udah tahu kalau kamu bakal ngelanjutin kuliah kamu ke luar negeri dari kita awal masuk kelas 3. Tapi gak ada kepikiran sama sekali buat diceritain ke aku. Sama sekali. Menurut kamu kalau misalnya kamu ceritanya pas sekarang, itu gak bikin aku sedih. Tadi kamu bilang kamu gak cerita sama aku dari awal karena kamu takut aku sedih. Terus sekarang kamu cerita sekarang, setelah kita lulus baru aja nih. Itu menurut kamu kok gak sedih? 1 tahun loh kamu simpan. Jadi selama ini aku gak dianggap gitu sama kamu. Benar-benar gak dianggap sama sekali. 1 tahun loh. 1 tahun loh sayang. Kalau misalnya nanti kamu lanjut ke luar negeri sana, aku sama siapa dong di sini? LDR. Kamu pernah LDR emang? Bisa. Aku akan coba. Aku pernah buat salah gak sih sama kamu? Ya, sampai kamu... Never mind. Lupain aja. Oke. Ngelanjutin kemana kalau boleh tuh? Inggris, beda benua. Bukan yang deket-deket sini ada. I know orang tua kamu. Oke. Terus nanti di sana kamu gimana? Sama, oke. Sama tante kamu berarti. Pertanyaannya agak sedikit tricky sih tuh. Karena kalau misalnya kamu tanya aku marah atau enggak, di satu sisi pasti aku bukan marah sih, kecewa mungkin. Tapi di sisi lain aku juga enggak ada kemampuan buat nggantiin orang tua kamu buat ngebiayain kamu. Karena aku sendiri juga masih dibiayain sama orang tua aku. It's okay. Kapan berangkatnya? Berarti visanya udah jadi.
Dan kamu gak ada kepikiran sama sekali buat ngasih tahu aku pas kamu lagi ngurus-ngurus. Oke, okay, never mind. Karena kamu sendiri pun udah sembunyiin semuanya selama 1 tahun dari aku. Oke. Okay. Minggu depan. Oke. Okay. Fine. Gak adil gak sih kamu nanya kayak gitu? Apa aku pengen nganterin kamu ke bandara atau enggak? That's not fair. Oke, terserah kamu ngelakuin apa aja, bebas.